akibat arus mudik libur panjang di ruas tol Cikopo Palimanan mengalami peningkatan volume kendaraan. Situasi tersebut terlihat sejak Rabu malam Kamis, khususnya kendaraan yang melewati kilometer 166A yang hendak ke Cirebon ataupun Jawa Tengah. Dalam setiap jamnya, ratusan kendaraan juga memasuki res area kilometer 166A Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Pihak pengelola res area kilometer 166 menerapkan protokol kesehatan sejak 3 bulan lalu dengan membagikan masker secara gratis. Namun pada libur Hari Raya 1 Muharram 1442 Hijriah ini, sebanyak 300 piece masker habis dibagikan. Kami sudah menyediakan hand sanitizer serta alat cuci tangan yang sudah kami siapkan di beberapa titik, khususnya fasilitas umum. Dan kami mengadakan program untuk bagi-bagi masker sebanyak 350 pieces dalam hari ini, ditujukan untuk pengunjung yang lupa atau tidak membawa masker. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.